Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penesa Unesa bersama saya Konita Zahida dari 2019A. Di video kali ini kita akan memperlihatkan keterampilan kerajinan kawat bulu mercy. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe. Nah, alat dan bahan sudah tertera di video ini ya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan dan tunjukkan kepada anak kita akan membuat sebuah hiasan siput. Seperti biasa, guru atau orang dewasa harus mencontohkan terlebih dahulu kepada anak ya. Pertama-tama kita buat sebuah mata dengan menggulung sedikit ujung di kawat bulu mercy dengan menggunakan pensil ya, agar lebih mudah. Langkah selanjutnya adalah dengan menyatukan dua bulu mercy diulir ya teman-teman. Nah, itu seperti yang ada di video. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini ya ketika sudah disatukan dengan teknik ulir. Langkah selanjutnya yaitu membuat hiasan pada badan siput dengan mengulir atau menggulung kawat bulu mercy pada pensil agar lebih mudah digulung, lebih rapat gulung. Selanjutnya yaitu memasukkan gulungan yang terpisah tadi ke dalam badan siput seperti yang ada di video. Nah, langkah selanjutnya yaitu menggulung untuk badan siput ya teman-teman.
jadi ujungnya tadi digunakan menggunakan bantuan pensil untuk melengkung ujungnya biar mudah untuk membentuk badan siput. Beri lem agar lebih rekat ya teman-teman, tidak mudah lepas. Selanjutnya yaitu memberi lem pada mata dan menempelkannya.